Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik segala karunia kita hari ini, dan terima kasih kehadiran Bapak Ibu Romo dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus pada malam hari ini memenuhi undangan keluarga Bapak Miki Widaksono untuk mohon dukungan doa dalam pemberkatan rumah yang akan dipimpin oleh Romo Efek Joko Susilo SCY. Semoga semua doa-doa dukungan dari Bapak Ibu dan melalui Bapak Prakerta, melalui perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Efek Joko Susilo SCY pada malam hari ini sungguh membawa berkat bagi rumah keluarga Bapak Yudi Widaksono beserta seluruh keluarga, menjadi tempat yang baik untuk berhidup, untuk membina keluarga, dan juga sebagai tempat pertumbuhan iman bagi keluarga, dan juga menjadi sumber kedamaian di dalam menjalankan segala kegiatan pelayanan. Marilah kita mulai perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan Jogja, bisa gak Romo berkat rumah?
Ya wis, bisa. Lalu kita bicara, lalu pada terjadilah bersalah malam hari ini. Jadi saya tugasnya itu di Kolombia. Kolombia yang suka kredit kasur sama saya mereknya SJY. SJY itu kemarin belum lama katanya Bapak sudah cerita belum lama anak miskin sama WFK dolan ke kentungan di depannya gereja Mateng ketikaan 7.30. Jadi kami di sini di Jogja hanya rumah studi atau belajar di kentungan, tapi tidak punya paroki. Mayoritas SJY berkaryanya di daerah Sumatera bagian selatan. Ada Jakarta beberapa paroki, tapi mayoritas ya Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu dan seterusnya. Saya masuk dalam komunikasi itu sejak ya 24 tahun lalu. Maka hari ini kita bersyukur juga oleh Pak Yudi untuk mohon berkat untuk rumah ini, karena kita semua mengimani bahwa kebutuhan tidak hanya pangan saja papan, tapi juga kebutuhan hidup kita juga adalah iman. Tanda orang beriman itu bersyukur. Maka rumah ini pun bersama malam ini kita yang bersyukur boleh punya kediaman, agar juga rasa syukur itu terus mewarnai dan menghidupi hati keluarga dari Bapak Yudi bersama keluarga besar dan juga kita semua yang mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kau
Dipilih berarti kita itu dicintai, diberi yang terbaik. Maka hari ini Paulus mengatakan kepada kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, siapa yang pilih ini? Allah yang pilih. Yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Maka kita semua itu orang yang dipilih Allah. Bukan kita yang memilih Allah, Allah lebih dulu memilih kita. Mengapa? Contohnya apa? Ya kita dilahirkan. Kita tidak minta ya. Kalau sesuatu tidak diminta, tapi kita diberi, itu adalah anugerah. Maka kalau orang mampu melihat
kita itu orang pilihan, orang akan melihat itu anugerah. Aduh, puji Tuhan saya lahir di sini. Puji Tuhan saya punya orang tua yang melahirkan saya di Surabaya, yang melahirkan saya seperti ini karena mereka. Maka kalau orang mampu melihat bahwa hidup adalah pilihan atau hidup itu adalah Allah memilihkan kita, orang akan menyadari betapa mencintainya Allah kepada kita. Amin. Amin. Saya nggak tanya yang susah-susah, pertanyaan mudahnya. Biasanya maling itu nyolongnya atau mencuri hal yang paling berharga atau hal yang murah-murah? Itu ada sandal jepit, ada sepatu. Sepatunya bagus, sandal jepitnya bagus. Pilihnya apa? Karena jadi maling enggak lah. Enggak, ini guyon. Artinya, saya hanya mengatakan begini. Saya hanya mengatakan begini. Orang akan memilih yang terbaik, ya kan? Meskipun juga ada orang yang memilih sesuatu yang dibutuhkan. Contoh, dulu ada film Children of Heaven. Children of Heaven yang gak punya sepatu berlomba untuk dapat, padahal juara satu bukan sepatu hadiahnya. Maka normalnya kalau orang juara itu pilihnya juara, dia tidak pilih juara satu karena nanti hadiahnya bukan sepatu. Hadiahnya bukan sepatu, padahal hadiah sepatu itu yang dibutuhkan oleh adik saya. Memang tadi itu tergantung romo pilihnya. Seperti tadi itu film itu yang terjadi. Tapi orang kalau memilih itu pasti yang terbaik. Betul? Anda memilih pasangan Anda, apakah itu terbaik? Terserah. Terserah aku lah ini. Terbaik, you know? No, no, no. Saya memilih panggilan saya, ini terbaik bagi saya berkonsep sosial. Anda menikah, itu Anda memilih, ini yang terbaik bagi Anda. Amin? Amin. Maka, kalau kita dipilih Allah, artinya kita yang terbaik di mata Allah. Bagi Allah, bagi orang lain belum tentu. Tapi yang penting bagi Allah. Bagi kita juga ya. Jadi kalau orang yang terbaik itu biasanya tantangannya kecil atau besar? Besar. Seperti tadi, maka Yesus juga mengatakan, hati-hatilah kita akan digodai. Kalau orang digoda oleh setan, berarti kita itu memang tetap baik, orang yang berharga. Maka hari ini, banyak dalam hidup kita itu memilih dan dipilih. Orang yang dipilih berarti Allah melihat kita itu baik di matanya, berharga di matanya, begitu disintai. Maka kita dipanggil untuk menjadi kudus. Apa yang membuat kita menjadi kudus? Kalau hidup itu disatukan dengan Allah. Maka Paulus mengatakan dalam bacaan pertama, dan segala yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam apa di luar? Dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya Paulus mengajak kita, baik kita dipilih Tuhan, tapi marilah kita juga memilih Tuhan. Memilih berarti pergi, melibatkan Allah dalam kehidupan saya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan mau bekerja. Kalau kita konjuk berdoa, itu panggilan Paulus mengajak kita untuk dipilih, menyadari kita adalah orang yang dicintai Allah. Tapi tidak cukup kita dipilih, kita harus memilih. Memilih itu berarti beriman. Itu pesan pertama. Pesan kedua dalam Injil pun sama. Bacaan Injil menyampaikan juga perumpamaan tentang dua orang yang membangun. Satu membangun di atas batu, satunya di atas pasir. Sama-sama mengalami banjir dan hujan. Tapi rumah orang yang dibangun di atas batu bertahan lebih kuat, lebih kencang, lebih kokoh. Tapi orang yang bangun rumahnya di atas pasir, rumahnya
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas karunia dan rezekimu dan rezeki darimu. Sertai dan berkatlah keluarga Bapak Maternus Bu Yudi Laksono yang memiliki rumah ini. Semoga berkat segala membawa usaha dan tempat tinggal ini menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Semoga Engkau juga ditenang kami dari pengaruh jahat yang menjauhkan kami darimu. Marilah kita memohon doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sudilah menumpahkan berkat atas keluarga ini dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih dan tulus. Hiasilah rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian seperti keluarga kudus Nazaret, supaya semua yang tinggal di tempat ini merasa damai dan tenteram. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hiaslah keluarga ini dengan sikap rumah lembut serta ramah tamah kepada sesama dan hormat bakti kepada Allah, sehingga dalam rumah ini kamu dapat melihat pengalaman ajaranmu yang utama, yakni cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, restuilah pekerjaan dan segala usaha keluarga ini agar mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kelestarian dan kesejahteraan keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah pula anak-anak yang ada di rumah ini. Anugerahilah mereka badan serta jiwa yang sehat dan budi yang cerdas. Semoga mereka berkembang menjadi kebanggaan keluarga dan sungguh menyamarkan suasana di rumah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ya Allah, cinta kasih, tinggallah di tengah-tengah keluarga kami dan seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami bisa saling mengasihi dengan tulus hati dan saling tolong menolong dalam masyarakat. Marilah kita mengucapkan doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan melakukannya dengan pengampunan Kristus Tuhan. Sungguh indah, ku menjadi anak.
Ibu Lucia Supati, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat, pergerakanlah mereka yang menjadi satu dengan Putramu di dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sambut yang akan kita sambut memakan kita sampai pada hidup yang kekal.